Hadis seterusnya hadis ke-60. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairus sufufir rijal awwaluhuma wa syarruha akhiruha wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik saf bagi lelaki adalah saf pertama dan yang paling buruk adalah saf yang terakhir. Sebaik-baik saf bagi perempuan adalah saf terakhir dan yang paling buruk adalah saf yang pertama. Okey, ini kedudukan saf sembahyang, Sebaik-baik lelaki yang mana? Yang depan. Orang lelaki berdepan, yang depan. Sampai apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah kamu tahu apakah kelebihan saf pertama, kamu akan mengundi ni. Siapa akan duduk saf pertama? Berundi kita tau saf pertamanya. Kan? Kadang-kadang kita di sini kita takut nak pergi saf pertama orang lelaki Sebab apa? Nanti kalau imam datang lambat ni kena tolak, susah ni. Aduh kan. Kita takut nak duduk saf pertama tu sebab takut nanti kena tolak jadi imam. Ada satu orang, dia ni pakai kopiah, balik haji pakai kopiah. Kopiah kan. Duduk nak saf. Okay. Ketika sampai dah azan. Rupanya dah azan tu orang tunggu imam lama. Jadi tengok-tengok dia datang, orang terus sila. Alamak. Kan? Dia pun ke depan. Tak apalah. Balik haji kan. Dia dah sama apa pintu orang itu lambat ni. Dia sila. Dia pun ke depan. Dia pun semayang. Kan? Sembahyang isyak, baca alhamdulillah, baca surah alhamdulillah, habis surat assalamualaikum warahmatullah, kan, baca doa, orang salam dia, ush tuan daripada mana kan? Oh, saya duduk sini. Oh, okey, sedap baca tadi sembahyang tadi. Oh, bagus ya, alhamdulillah. Oh, sedap kan? Itu setara tak ambil wuduk lagi tau. Kalau ambil wuduk tadi lagi sedap tadi. Dia daripada pintu orang tu bawa ke depan, bacaan sedap. Itu saya tak ambil sembahyang lagi tu. Kalau ambil sembahyang tadi tu, lagi sedap bacaan tu. Rupanya sembahyang tak ambil wuduk lagi. Sembahyang tak ambil wuduk. Okey. Jadi sebaik-baik saf adalah yang depan lelaki. Orang perempuan sebaik-baik saf adalah yang belakang. Belakang di sini bukan belakang antara perempuan. Belakang selepas lelaki. Tak perlulah dia maknanya berebut-rebut dengan orang lelaki juga untuk depan tu. Sebaik-baik soft bagi orang perempuan yang belakang selepas lelaki. Jadi bukan kita berebut macam soft pertama ni bagus kan, kita pun berebut nak mengundi kan. Maksud sama-sama tak maksudnya sebaik-baiknya yang belakang selepas lelaki. Sebuburuknya yang depan tu berebut-rebut ke depan, nak ke depan macam lelaki. Okey, benda ni insya-Allah tak berlaku di surau kita. Insya-Allah tak berlaku di masjid kita. Gunakan pemahaman hadis ni ketika kita berada di Mekah. Ketika berada di Kaabah di Mekah tu, cuba tengok orang berebut-rebut juga nak ke depan. Bagi orang perempuan. Nasib baiklah yang menjaga Kaabah tu kan. Orang-orang yang daripada negara-negara kanan lain yang tak dapat kefahaman kan berebut-rebut juga nak ke depan. Nasib baik yang menjaga Kaabah tu dia akan orangnya suruh ke belakang juga saf. Tapi kita akan tengok orang perempuan berebut-rebut nak ke depan juga. Jadi ketika Nabi SAW membuka Fathul Mekah, bersihkan Kaabah daripada patung-patung, mereka mula mendirikan solat berjemaah bersama-sama kat Kaabah, orang perempuan berebut-rebut nak sama juga. Maka Nabi kata, sebaik-baik lelaki depan, sebaik-baik perempuan yang belakang, belakang selepas lelaki. Daripada konteks yang Kaabah tu. So jadi maknanya, kita ada di Mekah bagi akak-akak ibu-ibu, tak perlu untuk kita berebut-rebut juga untuk saf itu. Maknanya selepas orang lelaki, bersama orang lelaki itu, sebaik-baiknya adalah yang di belakang selepas orang lelaki.